52. Ayat ni apa? Ayat ni apa? Cuba baca kan? Empat kul. Ha? Empat kul. Baca lah baca. Memodalkan barangan yang tertulis ayat suci Al-Quran, seorang warga asing dengan mudah cuba menagih simpati orang ramai dengan menjual barangan hiasan tersebut dari rumah ke rumah. Bagaimanapun, apa yang dibimbangkan adalah warga asing terbabit hanya menyamar sebagai orang Islam namun langsung tidak tahu mengucap syahadah, malah tidak tahu membaca ayat Al-Quran tersebut. Hal itu berlaku kepada seorang pengusaha bengkel membaiki kenderaan apabila premisnya sering dikunjungi oleh warga asing. Anak yatim? Yes. Kat mana? Kat mana? Kat Malaysia ni? No, no. Dah? Kashmir. Oh. Oh. Duduk Kashmir ni, mami tak remes Malaysia. Nak remeskan anak yatim ni. Allah berat. Allah mujang. Ingat ke nak mari dan minta remes tafis sini je? Tipu tak? Tipu tak? Tipu. Ini... Five finger no sin. Kenapa yang? N30. Kenapa tu? 130. Ayat ni apa? 250. Ayat ni apa? Ayat ni apa? Cuba baca kan? Empat kul. Ha? Empat kul. Baca lah baca. Ha. Baca, boleh baca? Boleh, man. Ada pada je. Tak ada? Ada pada. Ha? Tak ada jual mana? Ha? Ada pada je, benda. Ni baca ni apa ni? Apa lawak kau? Tak ada. Tak ada jual. Apa lawak kau ini? Ah, kan dah sambar kau dah jadi. Apa lawak kau nak? Apa lawak? Ni baca ni dah anda baca. Ni speaking. Speaking dah. Speaking dah. Ha. Allah tuari jadi kare yaar. Macam mana? Ek baru ah. Baru. Ni kira dua apa lawak?